Shalom, bida pa lagi ng semua balaping-kaping sana pingarap kita adanuti. Paak, sana pingarap da anuti manang duit dengan penyelamat. Ayat datumit maso buku Matius 6 ayat 20 dengan 20 taro. Matius 6 ayat 20 dengan 20 taro. Namanang na kita, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Namanang dan kita semua, ayat da Matius 6 ayat 20 sampai 20 taruh. Tapi harta kini ada, ain mah aseng kini sama dengan. Mengsian lagi kita menang batu siti adalah pelita bagi tubuh kita. Batu siti kena paguh terang mah seluruh tubuh kita. Jika batu kita tibiek, petuk mah seluruh tubuh kita. Jadi jika terang dah ada dalam pemudip, betapa petuk mah kegelapan cien. Dengan kita puan, semua inya memerlukan duit dengan keselamatan. Kai kira tuuh, pungod, ada pendidikan datu, melagi danya pendidikan, memerlukan duit dengan keselamatan. Bahkan da gereja lagi kai terkecuali masuk memerlukan duit. Mungkin lagi duit adalah kai pernah salah. Menjadi kaya pun kai pernah salah. Anih dah salah. Dah ini Timotius 6 ayat prii dengan semeheng ada pada anak kita. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat semeheng, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Duit siti kainnya salah, menjadi kaya pun kainnya salah. Tetapi daya semeheng sen ada pada anak kita. Akar segala pimiek adalah nyeet atau penyinta dengan duit. Sebab inya da ngajung duit titi magau duit akan menyimpang masuk iman. Mengsi lagi akan menyiksa pimudipne masuk berbagai-bagai perkara. Tetapi inya da ira kaya tergoda dengan terjerat masuk berbagai macam-macam keinginan, dah budo, dah boleh merusak memudip. Mengsian lagi keinginan-keinginan, sien akan ngancak, inyes em menjadi hancur, celaka, sebab nyeet atau penyinta dengan duit akan timbul segala macam pimiek. Mengsian lagi ada sebahagian inya dengan jeng duit sehingga kahi nurut ani lagi ajaran Kristen. Lalu balas siti dok timpa pebagai ani saja penderitaan dakan ngancak aseng pimudip balas en rusak. Dengan kita puan gaji untung adalah wang duit dan sien adalah mendeng masuk tanpa. Jadi hal sien adalah paguh jika kita guna perkara ada paguh dada duit. Mengsien lagi kita sebagai umat tanpa dengan nai pemandang Yesus kadu kali ani dah patut dok tunah kita. Dengan menyeet duit adalah ini perkara sama. Cinta ataupun nyeet duit titik adalah ini masuk sumber segala pimiek. Sebab sen adalah salah tentang duit. Main lagi kita berkisah tentang Yudas Iskariot. Nyeet duit, menyintai duit, taruh pro kipeng duit perak. Dibandingkan juru selamat Yesus. Biliam adalah inya raja balak da nyeet duit tinan mengutuk bangsa Israel.
Semua sen balas siti nyeut duit sebab sen balas siti jatuh nginde sebab bada duit. Dengan da Matius 4 ayat mahi agi de dana kita, dan iblis membawanya pula ke gunung sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahan. Siti kita tebek da Matius 4 ayat mahi siti masa Yesus dok coba dengan iblis ngabana dengan di darada datuh. Da paling datuh tebek semua kerajaan dunia dengan kemegahan. Dengan kita puan percobaan da mandeg melalui harta benda siti mulai lagi pencobaan boleh mandeg melindungi kita. Da siti adalah dua macam pencobaan. Da nemuni adalah pencobaan mandeg masuk sitan da mencobai dengan kekerasan. Dan nomor dua adalah sitan cuba manusia dengan kelemah lembutan termasuk hal dabih nyeut akan duit. Dan de kesimpulan kita da berupagi siti danu siti menang akar segala pimek adalah nyeut akan duit. Dan nomor dua sebab masuk duit mah timbul segala pimek. Dan nomor taruh inya ada suka ngajung duit, ngejar duit, ngajung duit siti sehingga kai akan nurut ani saja ajaran tentang Kristen. Musin lagi nada mumpat sebab bala siti akan tertimpa pelbagai macam penderitaan dan akan menghancurkan aseng kita semua. Dengan nomor lima, terlalu menyeut duit akan ngancangnya sen hancur. Dan nomor enam, ngine karunia sen adalah melalui keselamatan adalah ini pinyugon tanpa dadeg senya inya seseorang pun kai layak. Dan nemu iju duit boleh miri kemewahan dari pemudip sampai pemudip kita iju perusawa. Dan nemu mahi nemenang in tetapi Yesus nyugon keselamatan dengan nyugon pemudip selama-lamana. Nya kita radak mendesmayang. Amang mukjizat surga, terima kasih akas pimagoh kam dan siti Tuhan. Melagi pengongsian tentang duit dengan keselamatan siti. Biarlah ami puan bahwa duit en akan menghancurkan pimudi ami. Anyap salah ne ami menjadi kaya. Tetapi wang adep memene-mene nyinta akan duit. Adep siti akan menghancurkan pimudi pedep. Ami masuk kam dengan kain nurut ani dokum bikin rakam Tuhan. Melagi terima kasih ngine masuk pelajaran dari kongsi dan nusiti biarlah ami sentiasa akan setia nakam pimagoh kam dengan ami Tuhan. Terima kasih ngine kam ada sentiasa dekaping ada nyaut semayang da layang mida anu siti. Menyerah semayang siti dengan anda kam dan selamat serta penebus semua ami. Amin. Semoga kita bidapat lagi dan udah beken tanpa berkat kita semua.